Sekarang kita menuju ke benang 2. Jadi untuk benang 2 yang perlu diperlakukan adalah kita mengurangi satu benang, karena sekarang ini posisinya 3 benang, kita kurangi satu. Nah, yang kita kurangi adalah posisi ini, upper atas. Kita hilangkan. Caranya gimana? Ini yuk kita potong aja benangnya, nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Kita lepas. Terus selain itu kita harus mengeblok ini, posisi ini. Anda perhatikan. Ini untuk blok-blokannya, Anda perhatikan. Ini alatnya udah tersedia di sini. Ini ujung ini untuk ngeblok lubang jarumnya yang di sini, super atas. Caranya adalah Anda masukkan saja. Ini masukkan, kemudian masukkan sampai ini nongol nih, sampai ini nongol nih. Coba perhatikan, ini nggak ada bolong. Anda masukkan ini, nah ini nongol sekarang. Ada tongolan. Nah, yang depan ini, ujung ini masukkan ke lubang lubang pengaitnya. Nah, ini masuk. Pastikan masuk dia. Masuk ke lubangnya. Ini udah masuk ya. Oke. Jadi udah dipakai. Jadi sekarang yang dipakai adalah ini, lower looper sama pas posisi jarum benangnya. Yang upper looper sudah nggak dipakai ini benangnya. Ini. Oke. Kita coba. Oke, kita tutup. Kemudian karena tinggal 2 benang, pas posisi jarum sama posisi lower looper bagian bawah, kita setting ini di 5. Ini di 5 untuk tegangan benang di pas jarum. Dan ini di 1.
Kemudian ini di untuk bed bar obras di 2 aja. Kemudian untuk giginya di 1. Dan ini masih 4 untuk pisaunya. Dan posisi jarum di sebelah kanan. Ini jarum di sebelah kanan. Kita coba. Ini hasilnya 2 benang. Agak rapi. Bisa Anda pertimbangkan apakah Anda ingin memakai 2 benang ini. Nah, ini lebarnya kecil karena kita pakai posisi jarum di sebelah kanan. Sekarang kita ganti ke posisi sebelah kiri. Oke, kita lihat ya. Kita matikan dulu. Kita buka. Ini kita pindah ke sebelah kiri. Kemudian jarum benangnya juga Anda harus pindah dari kanan ke kiri. Memindah ke sini aja. Nah. Oke, selesai. Kita bandingkan. Posisinya masih di tegangan benang di jarum 5 dan untuk loper bagian bawah 1. Ini lebar di 2, lebar obrasan, dan untuk diferensial lebar giginya, panjang giginya 1. Pisaunya masih sama di 4. Kita coba hasilnya. Ini hasil jahitan, hasil obrasnya. Karena cuma 2 benang, jadi ini lebih lebar dibandingkan dengan ini. Anda perhatikan, ini posisi jarum sebelah kanan. Kalau ini posisi jarum sebelah kiri, lebih lebar, lebih bagus sebenarnya. Cuma hanya 2 benang, kadang nggak rapi ya di belakangnya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ini kan 2 untuk lebar obras. Kita coba di dua setengah. Kemudian tegangan untuk loper bawah di 0, ini di 0. Sebentar, kelihatan. Ini di 0, terus untuk jarumnya di 4. Terus untuk posisi pisaunya
ini kan 4, kita coba setting ke 6. Karena lebar. Hasilnya lebih jelek. Jadi memang tadi bagus yang ini, bagus yang tadi settingannya di sebelumnya. Oke, Anda bisa mencoba untuk dua benang ini, apakah bisa menjadi pertimbangan untuk obras Anda.